Aksi wanita ini menyorot perhatian dan viral di media sosial. Bagaimana tidak, dengan penuh keyakinan dia memborong semua baju satu toko. Akan tetapi, terungkap fakta kemudian yang membuat pemilik toko kecewa dan sedih. Semula tampak biasa saja saat wanita itu tiba-tiba datang ke sebuah toko baju dan mengangkut semua baju yang ada di gantungan toko tersebut. Bahkan wanita itu terlihat tertawa-tawa sambil memilih dan mengambil beberapa potong baju yang dipajang untuk diberikan ke pemilik toko. Sang pemilik toko pun tampak tak menaruh kecurigaan terhadap wanita tersebut, tetapi ia mengaku syok bak mimpi mendapati pelanggan yang memborong baju di tokonya. Terlihat para pegawai tampak kewalahan melihat baju yang telah dikumpulkan wanita tersebut. Pada video kedua, wanita berpakaian serba coklat dan mengenakan kerudung navy itu terus memilih baju, bahkan ia mengatakan akan memilih baju hingga pikirannya tenang. Menariknya, wanita tersebut mengutarakan keinginannya agar bisa berlagak seperti istri Sultan Andara, yakni Nagita Slavina. Sementara itu, secara tak terduga, pemilik toko tiba-tiba mengungkapkan kekecewaan yang mendalam karena merasa dirugikan oleh wanita berjilbab navy itu. Lantaran wanita tersebut langsung kabur, tidak jadi memborong baju yang dipilihnya. Diduga jika wanita itu sedang depresi. Wow. Warnanya tinggal di coklat. Nah ini tapi ada yang reject kan? Nanti disortir. Nanti disortir. Bisa. Masih diambilin sama Miss Dina. Disortir. Masih kurang kita di atasnya. Belum capek. Kita sampai capek ke? Sampai tenang banget. Udah kayak plong baru kita berhenti. Oke oke oke. Jadi kita harus nerapin. Nerapin belanjanya Nagita. Jadi belanja cukup satu kali langsung semuanya. Oh iya, satu toko. Ya, langsung satu toko terus puas. Ya, kayak harus sampai merasa puas baru kita berhenti. Kalau enggak puas jangan pulang, oke. Oke, wah. Semoga ini enggak PHP, oke. Oke. Supaya kita bisa joinan terus. Ya. Ini kondisi toko terakhir. Bisa jadi ini karena kebodohan saya juga yang terlalu percaya sama orang. Karena awalnya dia sebagai pembeli. Awalnya dia sebagai pembeli yang bilangnya konten kreator lah, punya agensi lah, segala macam lah. Saya kirain beneran. Lihat nih kondisi terakhir toko ya. Semua udah turun, semua udah turun. Tuh, gimana nih? Tuh kan, rapih ya. Ternyata mungkin Allah ngasih jalan Bu Arini datang ke sini, pelanggan saya. Ternyata ada tetangga, ada yang tahu karena dia ngaku atlet di GOR. Dia ngaku atlet di GOR, ternyata pas tanya. Ah, jangan ngeledek, bantuinlah, kerahin tuh semua anggota Sabana ke sini. Oh Allah, ternyata stres baru keluar rumah sakit jiwa 2 hari yang lalu. Ya Allah. Ayo Om bantuin kerahin tuh orang Sabana ke sini. Dia juga ngerjain parfum, dia juga ngerjain pet shop, sekarang lagi ada di gym. Terus dia juga beli Sabana enggak bayar.